pembukaan pertandingan perempat final antara ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon melawan Aron Chia dan Soh Woyik berakhir kekalahan untuk The Minions. The Minions gagal mempersembahkan poin di babak awal pembukaan Sudirman Cup melawan Malaysia. Kevin dan Marcus kalah 2 set langsung melawan ganda putra Malaysia dengan skor tanggal 21 Desember tahun 2021 dan 15-21. Kevin dan Marcus sudah tertekan oleh permainan Aron dan Soh di set pertama. Dua calenge yang diminta oleh ganda putra Malaysia juga berakhir dengan poin untuk Aron Soh. The Minions tertinggal jauh mulai dari 8-3, 11-5 dan akhirnya set pertama ditutup oleh ganda putra Malaysia dengan skor akhir 21-12. Di set kedua pertandingan berlangsung dengan ketat, Kevin dan Marcus bermain lebih on fire, kejar-kejaran angka terjadi antar kedua ganda putra tersebut. Akan tetapi ganda putra Malaysia bermain dengan sangat baik. Aron dan Soh mampu memimpin dengan skor 11-9, 17-12 dan ditutup dengan kemenangan di skor 21-15. Peringkat 8 dunia ini berhasil membuka poin untuk tim Malaysia. Pertemuan Kevin dan Marcus dengan ganda putra Malaysia Aron Soh dalam ajang BWF menjadi pertemuan ke-9 kalinya. Dan di pertandingan ini menjadi pertemuan mereka yang ke-10 sekaligus menjadi kemenangan kedua ganda putra Malaysia. Terakhir mereka bertemu dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020, saat itu Kevin dan Marcus juga mengalami kekalahan 2 set langsung dengan skor 14-21, 17-21.